Saking patuhnya, Bima pergi mencari Tirta Amarta atau air kehidupan sampai goa puncak Candramuka. Kemudian mereka berkelahi. Siapa yang menang, Pak? Ya jelas Bima. Wih, Om Bima sakti ya, Pak, sampai bisa ngalahin raksasa. Sakti banget, jangankan raksasa. Naga besar di laut pun dia bikin KO. Wih, Bang Jago. Terus, bagaimana lanjutan kisah Bima, Pak? Air kehidupan itu tidak pernah ada. Air kehidupan itu hanya akal-akalan dari seluruh orang untuk menyingkirkan kata. Untuk Bima ketemu Dewa Rusuh. Dewa yang menceritakan tentang keberadaan air kehidupan. Dewa Rusuh juga memberikan kepada Bima bahwa apa yang telah berhasil dikerjakannya bukanlah tentang kesaktian, kepandaian, dan keperkasaan, melainkan karena kesungguhan hati. Oh, begitu. Yes.
lautan dan bumi yang kita pijak. Bumi apa itu, Pak? Mana? Di situ. Ayo kita ke sana. Kekare pane Gusti.
Bisa. Ibu aja yakin bisa. Masa Bapak enggak? Jawa Dwipa telah terlahir sebuah kota, menyambut datangnya mentari pagi. Terambil dari sebuah nama, cerita dan legenda yang berjiwa satria. Telah terbit mentari di pagi hari, dari cakrawala di ujung Jawa Dwipa. Terlihat sungguh indah panoramanya, warna merah menghiasi alamnya. Menandakan pintu langit telah terbuka, semua ciptaannya menyambut dengan riang gembira. Rasa syukur akan karunia-Nya. Semua ciptaannya memuji kepada-Nya tanpa suara dan kata. Hanya cahaya yang menyibak rasa. Tak terasa mereka berotasi, mengitari akan ketetapannya untuk menyanjung dan memuji. Sinarnya nan kemilau sebagai pertanda ditutupnya pintu, dan dibukakan akan rahmatnya. Di sanalah terlihat
mentari pagi yang memberi kedamaian seperti namanya yang harum dan mewangi. Di sanalah terlihat kota mentari pagi yang memberi kedamaian seperti namanya, kota mentari pagi. Iya, Bapak jadi kangen sama Wira. Iya, Ibu juga. Dia pernah janji kalau mau menjaga lautan dan bumi yang dia pijak. Bye.
tandakan pintu langit telah terbuka. Semua ciptaannya menyambut dengan riang gembira. Rasa syukur akan karunia-Nya. Semua ciptaannya memuji kepada-Nya tanpa suara dan kata. Hanya cahaya yang menyibak rasa. Mengitari akan ketetapan-Nya untuk menyanjung dan memuji. Sinar-Nya nan kemilau sebagai pertanda ditutupnya pintu dan dibukakan akan rahmat-Nya. Terlihat kota mentari pagi yang memberi kedamaian seperti namanya, yang harum dan mewangi. Di sanalah terlihat kota mentari pagi yang memberi kedamaian seperti namanya, yang harum dan mewangi. Di sanalah terlihat kota mentari pagi yang memberi kedamaian seperti namanya, kota mentari pagi.